sini mas, sini mas, sini. Terus, 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 terus. Lokasinya mau pengecekan di daerah sana, nggak tahu kan? Pengecekan ini. Mirsa, malam ini kita sudah berkumpul dengan kawan-kawan di Lamongan. Beliau adalah pemilik bambunya. Itu. Jadi hari ini kita sudah sampai, tapi dengan alasan sudah malam, padahal ya belum malam. Pengecekannya diminta untuk besok siang. Maksud saya hari ini dicek, malam ini dicek. Nanti kalau sudah benar mobil saya ditahan, kita tidur di mana, besok tinggal nunggu pembayaran. Tapi katanya nggak enak, besok siang aja. Kalau saya sih gerakannya pengen gerakan cepat malam ini dicek. Kalau benar ya saya minum di sini karena ada jadwal di Lumajang. Dia malam ini saya melanjutkan perjalanan ke Lumajang. Baru selesai Lumajang ke sini karena sudah bukan salah saya sudah sampai di sini. Adapun alasannya nggak boleh menurut pemiliknya. Gimana Pak? Itu Pak, Pak dijelaskan kepada bosnya Pak. Nggak apa-apa, jelaskan Pak. Bahasa Indonesia Pak. Sampai mau Pak. Enggak apa-apa. Jenengan aja Pak juru bicaranya Pak. Sampai-sampai. Ya mungkin siangnya kan lebih baik, kelihatan lebih jelas daripada untuk malamnya mungkin. Kalau kita sebenarnya enggak apa-apa Pak. Enggak masalah subuh-subuh pun enggak apa-apa. Ya, menurut mungkin. Saya sih Pak kalau boleh ini kalau boleh ya. Lebih cepat lebih baik. Malam ini tak periksa, kalau benar sih esok awan tuh dari nunggu pembayaran, Pak. Kalau besok awan tak cek, keesokan harinya melompat pembayarannya itu loh, Pak. Memakan waktu. Ya, gimana lagi sih punya bulan gitu. Ya. Alasannya kenapa, Pak? Selain biar terang, saya siang malam-malam gini terang kok, Pak, karena kita udah pengalaman. Malam-malam terang. Terima kasih. Terima kasih. Tidak bilang sama saya. Unu loh, rundingan dulu Pak. Bisa biar dirunding dulu. Mudah-mudahan malam ini bisa biar kita nggak makan waktu bolak-balik lagi karena harus ke Lumajang. Nanti dari Lumajang selesai baru ke sini lagi. Kalau malam ini benar, kita nggak kemana-mana. Lumajang nanti kita cancel. Kita tidur di sini bareng-bareng. Mau nggak tidur kita di alun-alun Lamongan ya nggak apa-apa. Nunggu besok pembayaran. Ini artinya saya menunjukkan keseriusan saya bahwa saya tidak main-main karena kita sudah jauh-jauh dari Jogja ke sini dengan memakan energi. Tadi kecepatan saya sikat 180 per jam agar cepat sampai sini karena kalau jalan tidak lewat tol biasanya 7-8 jam sampai Lamongan. Tadi kita tempuh hanya dengan 4 jam dari Kartosuro menuju, dari Semarang menuju ke sini. Saya meriksanya hanya dengan mata. Nek susah saya nanti minta air di masjid, air keran itu loh. Nek susah, nek gak susah ya mudah-mudahan gak susah dan benar. Karena kita nyarinya jauh-jauh dengan taruhan nyawa, wah melaku 180 km per jam gak dang tekau gak dang bener kan gitu. Karena fotonya masih hijau bambunya. Iya. Itu yang buat kita semangat kan gitu. Iya. Nah itu Pak makanya. Ya nanti dulu tak bicaranya. Oke siap. Usaha kita yang tidak kenal lelah. Kita sudah sampai di sini, barangnya di sini. Katanya dengan alasan sudah malam, sudah apa. Sedangkan saya selalu siap. Saya tidak akan ibaratnya itu menunda-nunda waktu. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Kalau benar tetap benar, dimanapun akan benar. Inilah yang akan kita kampanyekan bahwa kita berani menunjukkan kebenaran. Karena saya juga bawa kunci mobil. Begitu benar ini nanti ditahan. Jadi image orang selama ini tidak ada pembayaran dan sebagainya itu nanti akan kita mentahkan bahwa kalau barangnya benar pasti ada pembayaran. Ini benar saya nggak akan ke Lumajang, Lumajang saya cancel. Saya duduk di sini di Porgol di sini. Yuk. Yuk kita simak ini seruannya, teman-teman. Perjalanan kita mau ke rumah pemilik barang nanti kalau jadi juga buat MOU. Saya ikutin siapa? Bentar.
untuk pengecekan karena mungkin nggak tahu ada apa. Mudah-mudahan sih bener lah, kita nggak berprasangka buruk kepada orang lain, karena segala sesuatu yang membuat nyaman adalah hati kita. Kita selalu berprasangka baik terhadap siapapun. Mudah-mudahan ini memang benar dari Allah, kemudiannya harus seperti ini. Baru sekali ini juga saya pengecekan ketemu yang seperti ini. Biasanya sudah di rumah, jadi jemputnya di alun-alun, terus rembukan di alun-alun, terus seperti ini. Bantu doa. Di depan dia. Kita jalan ke pemilik barang. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang aman? Aman. Jangan keput-keput itu. Kemana tuh? Hanya di barang. Benar ya. Doa, bantu doa, bantu doa. Oh, itu di sana. Minum kopi Pak ya. Ya. Acaranya sudah jauh-jauh ya. Oke. Ini bapaknya yang tadi. Apa? Ini kita nunggu dulu, mau ngopi-ngopi dulu. Dari Paranisa, terima kasih. Dari Channel Darmono. Mau ngopi apa? Kalau enggak cocok ya sudah. Oke ya. Oke. Oke, Pak. Oke. Siap. Kalau sampai jauh-jauh di sini ya, enggak enak, Pak. Oke. Pak, biar tahu ya nanti ya, sambil ini ya. Karena kita pengen kebenaran. Tapi jangan di. Oke, enggak, Pak. Ora ora nak dibacok itu. Enggak. Oke, Pak. Ini penambahan bumbunya. Jadi saya jelaskan aja ya. Iya. Setelah kita lihat fisiknya, ini kulit asli, ini cat, ini cat, ini cat. Ini finishing cat. Ini bukan kulit asli, ini cat. Ini yang aslinya sudah kuning. Ini cat, ini cat, ini cat. Kenapa dicat di cat? Ini sama ini ditempel. Ini sama ini ditempel. Saya enggak ngerusak ini menjelaskan ya, toh ya. Oke, Pak. Kalau ini tak cutik-cutik, ini copot. Karena kalau cabang bambu itu dia sempalnya hanya pakai golok. Enggak mungkin pakai tangan. Ini tak cutik pakai tangan aja, tik gitu, tugel. Ini tak gini kan, tugel-tugelnya tidak tancap ke. Ini cat. Ini catnya masih hijau. Sudah paham ke? Iya, Pak. Oke, monggo. Ya, makasih, Pak ya. Oke, sama-sama. Dah, saya langsung melanjutkan perjalanan ke Lumajang. Sampai ketemu lagi nanti kalau ada yang benar. Rumah saya di Jogja, Jalan Parangtritis, Dusun Demangan, RT1 Sewon, Bantul, Yogyakarta. Biasanya orang yang ke tempat saya kalau benar transportnya tak ganti 100 juta. Karena saya nggak mau merugikan orang. Begitu benar transportnya dulu tak kasih, karena kalau untuk pembayarannya harus lewat bank, karena ini jumlahnya miliar, kan gitu ya. Di sini pun kan kontrak kita miliar, ngoten nggih. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf ini kalau ada kesalahan saya. Iya, Pak. Mudah-mudahan kita nanti bisa jadi keluarga, jadi saudara. Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak ya. Oke. Iya, Pak. Mana?